cuan, we be getting money. Assalamualaikum mas bro, ya kembali kita di Fajar Daily. Dan kali ini saya kasih pengumuman bahwa grup STS open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Oktober ya 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober. Nah, semenjak video ini ditayangkan berarti kita udah open, teman-teman bisa japri saya aja untuk tanya-tanya atau mau mendaftar seperti itu guys. Nah, apa itu grup diskusi dan rekomendasi Oktober? Nah, kita akan buka grup rekomendasi di bulan September yang masih jalan saat ini ya, sampai nanti tanggal 30 tentunya. Nah, tentu aja di sini ada dua grup. Ini ada grup yang teman-teman akan masukin nanti jika teman-teman ingin gabung ke grup STS Rekom, yaitu grup diskusi dan grup Rekom. Tentunya ada dua grup, yang ini grup diskusi untuk istilahnya chatting-chattingan, terus yang grup rekom ini khusus nanti kita aja yang bisa ngetik di situ untuk rekomendasi saham swing, trading seperti itu guys. Nice, kita buka aja grup STS yang masih jalan. Nah, seperti ini guys, ini adalah grup rekomnya teman-teman ya. Nah, ini grup rekomnya seperti ini ya guys. Nanti kalau misalnya nih ya, gria saya jual dulu. Ini kan yang tadi guys, ini hari ini. Ya, ini tanggal 19 nih hari ini guys. Sore tadi sebelum market tutup nih gria ini kita jual dulu gitu ya. Terus ada Umi saya juga jual. Nanti pokoknya jika ada yang jual gitu ya, ada TP, CL gitu, saya akan rekom di sini. Akan nulis di grup rekom ini. Jadi ini hanya kita aja yang bisa nulis teman-teman. Ini BBAI, BBIB gitu ya. BBIB kita keluar cuan teman-teman ya. Kemarin memang di bawah minus BBIB, hari ini wow mantap sekali naiknya dan kita keluar cuan alhamdulillah gitu ya. Saratoga terus BB juga kita cuan. Nah, kita di sini juga ada apa nih ya, menu dari nasi ya, ini hari ini guys ya, NSSS, laju, MBM, lumayan ya hari ini kita cuan, dan di PGO juga kita cuan tadi pagi. Nah gitu guys ya, ini menunya. Dan ada yang CL, ada nih guys ya, Tefas kita kena CL kemarin. Nah, Tefas ini CL, tapi kita dapat cuan dari Ken ya, dapat Akra juga, dapat BSML ya guys ya, terus dapat PGO lagi. PGO 2 hari kita cuan guys, tanggal 18 dan hari ini. Gitu guys ya. Nah, seperti ini istilahnya isi dari grup rekom tentunya. Nah, ini grup rekom aja. Jadi istilahnya nanti ada target TP, CL, voucher, saya info. Kalau TP ini ya saya tulis cuan gitu ya. Ini misalnya ini kan cuan nih guys. Mil cuan tuku nih. Kalau buy 2 ini saya info juga. Ya. Ini tugu buy 2. Jadi kalau istilahnya kan kita belinya pakai MM, kalau ada buy kedua nanti saya info juga. Seperti itu guys. Jadi istilahnya udah ada apa namanya panduannya lah seperti itu di grup ini tentunya. Mau TP, buy 2, Avegidon maksudnya. Terus apa namanya mau CL juga kita tulis di sini teman-teman seperti ini ya. Ini adalah bentuk dari grup rekomnya teman-teman. Nah, terus nih grup diskusi apa? Grup diskusi ya seperti ini teman-teman ya. Di sini ya. Nah, di sini seperti ini ya, di sini ada ini yang cuan nih guys ya, di Indi ya. Indi kita cuan ya tadi, cuman ada beberapa teman-teman yang masih hold gitu ya. Enggak apa-apa, besok harusnya masih bisa naik untuk Indi. Nah, ini guys ya, seperti ini istilahnya grup rekom nih guys. Grup diskusi ini ya. Seperti ini guys. Oke, mungkin clear ya teman-teman, grup diskusi buat diskusi, grup rekom isinya buat rekom saham ya, untuk OTT, trading kalau ada sinyal, terus ada swing juga di situ. Nah, kalau swing ada kita dipisah menunya teman-teman. Dan di sini hari ini, bulan ini memang swingnya sedikit ya, kita hanya swing 11 saham. Tapi yang satu cancel karena UMA teman-teman ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya di SNG, masih saya twist gitu ya, belum naik, belum turun juga, tapi karena UMA kita cancel dulu. Takut aja namanya juga menu swing gitu ya. Nah, di sini ada 10 berarti, dan di sini udah profit 5 ya. Dan yang 5 masih nunggu teman-teman. Karena memang market di bulan ini ya, September ini agak di istilahnya ISG-nya dipucuk guys ya. Jadi seringan malam merah gitu ya. Jadi istilahnya semoga aja nanti di bulan depan itu mulai membaiklah ya untuk marketnya teman-teman. Oke, itu guys ya informasi tentang grup rekomendasi. Jadi bagi teman-teman mau gabung langsung japri saya aja teman-teman ya. Teman-teman akan masuk ke dua grup ini. Kontak saya aja, semua ada di deskripsi. Tanya-tanya langsung chat aja ya. Kalau masih bingung santai aja, chat aja mas saya guys. Santai. Nah, ya nanti baru kalau oke ya Mas Bro bisa gabung. Itu guys ya. Oke, mungkin itu Mas dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Yo.